jalannya. Jalannya enggak kami itu ya. Proses penyidikan adalah diawali dari proses dan pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan tanggal 8 Agustus, kita menemukan satu tempat yang kita duga kuat sebagai tempat operator dan melaksanakan kegiatan judi online dengan menggunakan beberapa website. Dan tentu website tidak bisa berjalan kalau servernya tidak ada, teman-teman sekalian. Mekanisme permainan judi online adalah menggunakan ikut di dalam sebuah permainan judi online yang ditawarkan permainan ketangkasan melalui media online yang ditampilkan dari website tersebut. Biasanya mereka, para pelaku yang ikut bermain, harus mendaftarkan diri, kemudian mengirimkan sejumlah dana untuk bisa ditransfer ke rekening yang disiapkan oleh para pengelola. Dari sana, dia akan melakukan permainan. Kalau dia dapat untung, dia akan dibayarkan oleh pengelola. Tetapi kalau kalah, dia akan uangnya akan tersedot dan selanjutnya ditransfer. Yang kita temukan beberapa saat lalu, seperti yang sudah pernah kami rilis, di kafe warna-warni, ya, yang ada di perumahan Cemara, ya, itu adalah sebuah tempat atas yang dimiliki oleh saudara Apin alias Joni, di mana di dalamnya kita temukan ada 18 ruangan yang berisi komputer dan sarana permainan lainnya, yang dari hasil pengolahan TKP kita terkan barang bukti berupa komputer, kemudian ada handphone, kemudian juga di sana ada catatan-catatan termasuk buku rekening yang sudah kita rilis beberapa waktu lalu. Kita menyimpulkan bahwa tempat tersebut adalah tempat untuk operator judi online yang ada di Sumatera Utara. Kalau berbicara judi online, teman-teman sekalian jangan berpikir bahwa itu hanya di Sumatera Utara orang bermain. Karena namanya mekanisme online, maka itu bisa, karena menggunakan sarana cyber, itu bisa dilakukan di mana saja. Dan dari hasil pengungkapan itu, kita menemukan barang bukti, termasuk juga melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang diduga sebagai tempat menampung dan sekaligus mengamankan uang-uang hasil permainan judi tersebut oleh para operator. Selain itu juga dari pengolahan TKP kita menemukan bukti KTP.